Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qulli inna rahmatan istiqamah wa qulli inna rahmatan la yamashamawi. Allahumma qulli inna rahmatan hidayah wa nusidi inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam. Allahumma qulli inna rahmatan wa qulliman nabi. Masqulli inna rahmatan ya Rasulullah. Wa qulli inna rahmatan istiqamah wa qulli inna rahmatan samawi. Wa mughli inna rahmatan tanah jawi. Allahumma hani inna sya'angali ya mafim Allah wa rabbana la ya mafim Allah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para syahabat dunia yang berjalan mengguli inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani wa mengguli inna rahmatan Abu Yaman Ma'arni wa mengguli inna rahmatkum para guru-gurukum inna rahmatan wa nisidi inna rahmatan ulama wa mengguli inna rahmatan ulama wa nisidi inna rahmatan ulama. Allah mengguli inna rahmatan Indonesia Nusantara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan jamaah wa qul inna rahmatan seluruh santri wa qul inna rahmatan fani inna rahmatan santri kum inna rahmatan jamaah istiqamah wa qul inna rahmatan istiqamah wa qul inna rahmatan. صلوا على النبي محمد. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى Shabbat Shalom.
Monggo dibuka halaman 78. Kita lanjutin materi yang kemarin, masih bab tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu. Bab ketiga. Fa.
ya, ya, ba, ba, ya, ya, alif, alif, nun, nun, alif, alif, lam, lam, sol, sol, lam alif, lam alif, ha, ha, fi bayan sholati, fi bayan sholati, menerangkan, menerangkan tentang sholat, tentang sholat. Buka halaman 78. Wal muradu bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu. Wal muradu. Bi qawlihi. Bi qawlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hisnun. Hisnun. Min wasawisi syaitan. Min wasawisi syaitan. Wa man qala. في جميع أحواله خلص عن كيد الشيطان من لم يغفل عن قوله نجا عن كيده yang dimaksud dengan makalah tersebut basmalah adalah benteng dari tipu daya setan. Barang siapa yang membacanya pada setiap keadaan, maka ia akan selamat dari godaannya. Akan tetapi barang siapa yang lupa mengucapkannya, maka ia tidak akan selamat dari tipu daya setan. Wahai saudaraku, sesungguhnya arti kalam di atas adalah sebagai wujud daripada hakikat dan intisari dari sholat. Wujudnya sholat terdapat pada wujud alhamdulillah. Begitu juga sholat adalah intisari dari wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah berkata, man nasiya an dzikrillahi faqad kafara bihi ma qala. Barang siapa yang lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ia telah kafir. Ucapan lapan zikir mempunyai arti sama dengan sholat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Celakalah bagi orang yang tidak mengetahui hakikat basmalah dan intisari sholat. Mereka itu belumlah dianggap sah atau memenuhi syarat dalam hal apapun. Orang seperti itu adalah batal semua amal ibadahnya, dan rusaklah seluruh amal ibadah dan kebaikannya. Sedangkan lafaz Ahmad menunjukkan hakikat sholat.
Keterangan ini nanti akan dikupas secara panjang lebar dalam kitab lain. Jadi dalam makalah ini masih berkaitan dengan yang kemarin-kemarin dijelaskan secara pengaplikasian sholat dalam perilaku kita itu adalah sifat Rahman dan Rahim. Artinya selain kita melaksanakan sholat lima waktu, yang kosong-kosong selain lima waktu ini kita lakukan untuk Rahman Rahim kepada semua makhluk. Maka dalam makalah ini dikaitkan karena bismillah itu adalah benteng dari gangguan setan dalam keadaan apapun. Bahkan kalau kita setiap apa-apa membacakan bismillah, maka kita tidak akan tergoda oleh gangguan setan. Sebaliknya, kalau kita tidak membaca bismillah dalam melakukan apapun, kita akan tertipu daya dengan setan. Nah, terus kemudian poin yang selanjutnya yang perlu dipahami betul, intisari daripada sholat itu wujudnya ada pada lafaz alhamdu. Itu sebenarnya dalam beberapa kitab, seperti kalau dalam Daqiqul Akhbar kan lafaz Ahmad. Nah, dalam kitab lain ada alhamdu. Alhamdu itu hurufnya lima. Alifnya menunjukkan niat karena Allah. Kemudian huruf lamnya itu menunjukkan yadullu alal qiyam, menunjukkan gerakan bentuk sholatnya berdiri. Kemudian huruf haknya dari lafaz alhamdu yaitu yadullu ala ruku, jadi menunjukkan kita ruku. Kemudian huruf mimnya yadullu ala sujud, huruf mimnya itu menunjukkan bentuk gerakan sujudnya orang sholat. Dan yang terakhir huruf dal yadullu ala julus, jadi menunjukkan duduknya orang yang sholat. Maka yang dipatwakan oleh Al-Imam Abu Hasan As-Sadili, beliau ini adalah pencetus Tariqah Sadiliyah. Gurunya beliau itu adalah Syekh Abdul Salam Al-Masis. Jadi kalau kita dirujuk, nah beliau mengatakan dalam makalahnya, man nasi'an zikrillah faqad kafarabi. Lebih ngeri lagi, barang siapa yang lupa berzikir kepada Allah maka kafir hukumnya dia. Nah, kata lain, zikir ini artinya adalah muradif dengan sholat. Jadi barang siapa yang tidak sholat, barang siapa yang tidak mengingat Allah, maka dihukumi kafir. Karena tujuan sholat itu wa aqimi sholah li dzikri, tujuannya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja untuk poinnya, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani, bisa kumpul jamaah maupun santri putra putri di pondok pesantren unik Nusantara ini di Pamotan, Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah kita sama-sama mengaji kitab Samawi ala santri. Silakan mau bertanya. Kalau kita tidak bertanya, nggak tahu isinya sholat, betul nggak? Monggo, silakan, mangga. Saya tak buka Quran ya, sama hadis mana? Surat terakhir. Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-29, surat Al-Ankabut, artinya laba-laba, ayat terakhir, ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
yang artinya dan orang-orang yang berjihad atau berjuang untuk mencari ridho kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Subhanallahul Azim. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan tadi mengenai tentang salat khauf. Jadi salat khauf itu harus dipahamkan dulu tuh. Salat khauf itu salat dalam keadaan perang. Jadi kalau kita referensinya secara fikih, kalau salat khauf itu gerakannya tidak seperti orang yang normal sekarang. Nah, kemudian ketika lockdown seperti ini tidak bisa dikatakan khauf. Maka di dalam fikih itu dijelaskan kalau memang dalam keadaan darurat seperti itu ketika perang, kita cukup niat menghadap kiblat. Setelah itu kalau ada orang nyerang, tonjok ya tonjok, perang lagi gitu. Jadi gerakannya dan tidak harus selamanya menghadap kiblat. Seperti itu kalau salat khauf. Kalau kita membongkar secara ilmu fikihnya, sebenarnya memang harus dijelaskan lebih panjang. Tapi di sini konteksnya karena memang lebih dengan tasawuf abah ya. Terus karena di sini dijelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang berjuang mencari ridha Allah, Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya kalau dikaitkan dengan sholat, saking wajibnya sholat lima waktu, dalam keadaan perang pun masih harus sholat. Sehingga ada konsep sholat khauf namanya. Itu adalah jalan-jalan Allah, cara Allah memberikan jalan keluar tidak supaya manusia ini kesulitan. Nah, kalau dalam keadaan perang sholatnya seperti orang yang umumnya, gimana coba? Mati duluan kan begitu. Nah, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Itu surat Al-Ankabut ayat terakhir ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hadza kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang tersohih setelah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Sepangkat Kanjeng Nabi saja kalau ditimpa permasalahan apapun, amrun ini nakirah. Permasalahan itu mau masalah-masalah hutang, masalah rumah tangga, apa saja, shalla. Artinya Kanjeng Nabi ini selalu melaksanakan sholat. Secara tidak langsung dengan sholat itu adalah sebagai obat dari segala kesusahan. Itu saking pentingnya sholat sebenarnya. Maka kata beliau, Sayyidah Fatimah itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kanjeng Nabi ini ketika ditimpa permasalahan apapun, beliau selalu melaksanakan sholat dengan tujuan tetap mencari ridha Allah, tapi sebagai solusi dengan mendekatkan diri kepada Allah itu, fa insya Allah biidnillah semua permasalahan akan selesai. Itu pangkat Nabi yang memang waktunya sudah maksum, gitu ya. Bukan berarti wah kalau begitu kita sholatnya mengingat Allah saja sudah, tanpa harus sholat lima waktu. Kanjeng Nabi itu pernah ditegur oleh istrinya. Rasul, jenengan itu kan orang yang maksum, kenapa capek-capek sholat sampai bengkak tuh kakinya? Loh, kata Nabi, apakah salah kalau saya berterima kasih kepada Allah? Maka tadi dikaitkan dalam makalah abah, sebenarnya hakikat intisari daripada lain sholat itu adalah alhamdulillah. Selain itu perintah dari Allah, kita sebagai makhluk yang harus bersyukur atas karunia yang Allah limpahkan sebagai tanda bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza kitab tafsir Ruhul Bayan. Ini kitab tafsir Ruhul Bayan, ruhnya Al-Qur'an, yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ismail Haqqil Bursawi. Yang dikarang oleh Syekh Ismail Haqqil Bursawi. Beliau orang Urdu. Suratul Baqarah. Ini surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhi yuqatilunakum minasyaiton wa qawi nafsil amarah. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berperang
di jalan Allah, yaitu alladzina yuqatilunakum. Memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang memang memerangi kita. Nah, hebatnya tafsir Hulbayan ini secara pengalaman saya dengan tafsir Qurtubi sama yang lain, kenapa di Indonesia banyak orang yang ahli tafsir terkadang-kadang menjadi radikal? Karena kebanyakan ayat qatil-qatil ini dibuat jihad untuk horizontal, artinya manusia. Nah, kalau beliau Syekh Ismail, karena memang di sini menjelaskan lebih kepada ruhnya Al-Qur'an, maka ditafsirkan oleh beliau yang dimaksud dengan berjuang atau berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang yang memerangi kita di jalan Allah itu adalah alladzina yuqatilunakum ay minasyaiton wa qawin nafsil amarah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memerangi tipu daya setan sama tipu daya nafsu amarah. Itu yang terpenting. Jadi perang yang sesungguhnya sebenarnya adalah yang paling berat ini. Maka kanjeng Nabi ketika perang dari perang Badar, beliau malah nangis. Kenapa beliau sedih? Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa? Kemenangan kita ini kan sudah dipegang. Tapi jangan kau sedih. Kata kanjeng Nabi, masih ada perang yang memang sulit untuk dikalahkan untuk umat Islam. Perang apa? Memperangi hawa nafsu. Maka kata saya Ismail betul, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang merangimu. Maksudnya aiminas syaiton wa qawin nafsil amarah, yaitu memerangi dari tipu daya setan sama hawa nafsu. Wala ta'tadu fi qitaliha bi antumayyituha an qiyamiha bi huquqiha wal qufu ala hududiha hatta taqafi taqrir wal kusur wal futur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan jangan sampai kita ini kalah gitu. Dalam peperangan itu jangan sampai kalah sehingga kita mati di genggamannya. Bi an tumituha an qiyamiha bi huquqiha. Jadi sehingga matinya kita itu dijerembab ya, terjerembab dengan hawa nafsu gitu. Kalah kita dengan nafsunya, kalah dengan tipu daya setan. Bahkan wal wukufu ala hududi hatta taqwa fi tafriq wal kusur wal futur. Nah, kalau sudah kalah seperti itu ya, tentunya kita ini akan dikendalikan. Ya, dikendalikan dengan nafsu, dikendalikan dengan tipu daya setan yang nantinya gak karuan, jangankan mengingat Allah. Justru akan ba'idun minallah, akan lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang memang orang-orang yang jiwanya kalah. Orang-orang yang memang harus kuat dalam memerangi hawa nafsu itu. Nah, itu adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Gitu ya, jadi jihad itu bukan orang-orang kafir, kemudian diperangi, tidak seperti itu. Kita ambil konteks yang paling luar biasa dalam kehidupan kita, ini akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Ketika kita paham bahwa berjihad perang yang sesungguhnya itu adalah memerangi hawa nafsu dan tipu daya setan. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tentang sholat Quran, hadis, tafsirnya gimana menurut aparagus atau kesepuhan jamaah santri-santri? Rasa jiwa raga sholat gimana? Karena sholat itu gak semudah. Kita bacaan sholat dari bibir. Bibir atas, bibir bawah, lidah, gigi, tenggorokan, lak-lakan, sampai ke hati, diminta pertanggungjawaban atau tidak? Diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana qul inna rahmatan usalli al-hafa ali inna kalima fi ma'allah. Kalau orang sudah menenangkan sholat, hatinya harus sholat, lahiriahnya harus sholat, ruhnya pun ikut sholat.
Kalau kita sholat remeng-remeng, waduh, itu sama juga ngajak gelut kepada dan Allah. Kok bisa begitu? Kalau kita sebagai imam, sebagai makmum, betul-betul tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Masjid jadi saksi, musola jadi saksi, dan pondok pesantren pun jadi saksi. Betul atau tidak? Ini kita penting atau perlu? Perlu atau tidak? Perlu. Nggak semudah kita dibayangkan. Sholat juga. Kita ceramah, apakah ceramah ini mengarah atau tidak? Sesuai nggak dengan Quran, hadis, tafsir? Jangan sampai disalahgunakan itu ngaji ataupun sholat. Kalau kita sudah mengatakan sholat, wadah mulut pun harus sampai ke tenggorokan, sampai ke hati, sampai ke ruh, harus ingat kepada dat Allah disebut sholat. Wah, cukup di dalam hati. Hati yang mana? Kita gak tahu kok dikirnya. Tidak tahu sholatnya. Apa sih bentuknya sholat yang tumanina ini? Kalau sholat itu ngolong-ngolongkan Gusti Allah, ngolong-ngolongkan Rasulullah, ngolong-ngolongkan jamaah, ngolong-ngolongkan siapa aja, disebut apa, sholat atau tidak? Tidak. Biarpun itu ahli kitab, bisa terbang. Wah, sakit temenan, gertuk mati disolatin. Apa bacaannya? Ma fokul inna kaliyama kafir. Kenapa disebut kafir? Karena sudah meletekkan kepada dat Allah, ciptaan Allah. Paham? Disebut radikal itu hawa nafsu. Pengen makan sepiring jadi dua piring. Betul atau tidak? Betul. Itu secara syariat. Kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, apa yang diperangi? Mau membanding-bandingkan? Tidak. Kalau sudah gampar 2 meteran, mati konyol, siapa yang menolong? Zaman dulu berperang, topati jiwa raga, menjerit, ngocek, meretan jagat. Lagi sholat, sholat duhur itu pejuang-pejuang Indonesia. Sholat duhur, kenapa tidak ada apa-apa? Karena sholat itu gantian, ada yang menjaganya. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Kamu ingat gak menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga merah putih, disolatin. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, coba perut lapar. Nenek moyang kita perut lapar untuk berjuang sampai ngungsi. Dari Surabaya ke Malang, dari Madura pergi ke Pasuruan. Hah? Betul atau tidak? Betul. Ingat di situ. Jangan sok-sokan. Dari Sabang sampai Merauke disatukan jadi Pancasila. Jangan dirubuhkan. Harus disatukan karena satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Betul. Apakah itu sholat atau tidak? Sholat. Biarpun itu agama manapun, saudara kita, karena sudah ditancapkan kepada Pancasila. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Nah, kita harus sadar. Kita harus sadar sekarang. Generasi-generasi penerus, anak bangsa, jangan sampai kecil. Semangatlah. Disebut hawa nafsu itu ibarat kita makan sepiring pengen dua piring. Nah, itu bahaya. Kenapa? Rakus. Wah, sholat itu cukup di dalam hati. Hati yang mana?
Pernah gak tawajud? Pernah gak puasa satu rasa satu rasa? Muti gak minum satu tahun mau atau tidak? Hancur mungkin. Gerben. Kita ini sholat itu gak semudah begitu mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Loh kamu sudah besar kok malah ngajak gelut. Malah ngajak gelut kepada Allah. Kenapa? Sudah ngilu-ngilu Allah. Kenapa? Orang lagi ngaji jamaah atau sholat kadang-kadang sampai guyonan. Kadang-kadang ngilu-ngilu orang. Apakah itu disebut sholat? Tidak. Kalau seorang pemimpin, ajaklah siapapun untuk menjalankan ihdinas siratal mustaqim. Jangan dirubah. Siapa yang didukung atau mau didukung kalau bukan diri kita? Karena kita ini pengen soleh dan soleha. Apakah kita didoakan? Didoakan terus. Kenapa enggak nyambung-nyambung? Karena kita belum sadar hatinya. Betul atau tidak? Kita harus sadar sekarang. Di sini istiqomah kitab Samawi. Tahu babagan sholat. Direcahkan sholat. Sampai tahu titik-titik sholat. Gak semudah itu. Makanya kita, mari kita sama-sama tanggung jawab untuk ke depan, yaitu Gusti Allah. Kiblatullah, kiblatnya Allah, kita harus tahu. Seorang pemimpin ini tanggung jawab dunia akhirat loh. Betul atau tidak? Bila perlu nyawa taruhkan demi umat, demi rakyat, demi Pancasila, demi merah putih. Nah itu baru. Ingat, semua itu kita bakal kembali kepada Allah, dituntut oleh Allah. Jangan ngilo-ngilo seseorang atau jangan ngilo-ngilo diri sendiri. Biarpun itu di depan umum, kalau sudah ngilo-ngilo diri sendiri, hancur, lebur. Betul atau tidak? Sholatnya kemana? Musnah. Betul enggak? Ini penting. Kalau zaman perang, ini saya meraktekan. Maaf, nun sewu, aparagus. Kita sholat lima waktu. Allah. Ini gini. Ini bisa gini, set. Duh. Langsung ditarik gini, ini jalan. Gupron bukan enggak bisa silat. Kalau unik dikasih silat, hancur, bahaya. Betul atau tidak? Kalau misalnya Muhammad, mau latihan tenaga dalam? Orang Banten tidak kalah karena bedognya di depan. Orang Banten itu, orang Jawa Barat bisa menjabarkan goloknya di depan, bukan di belakang. Kenapa orang Jawa itu ditaruh di belakang? Karena sopan santunnya selalu dipakai. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nah, jangan takut. Sholat Allahu Akbar. Satu. Dah. Ah. Betul enggak? Jangan takut. Zaman perang, kakek saya Ujang Ma'ruf menghancurkan bangun lautan api. Sholat Allah. Begitu diserang oleh Belanda, sat, blek, tek, mati konyol. Betul atau tidak? Begitu. Generasi-generasi penerus harus teruskan perjuangan tentang Pancasila, merah putih, NKRI. Allahu Akbar, Muhammad. Semangat atau tidak? Nah, ini berdiri saya sekarang. Betul atau tidak? Tidak pandang agama manapun, tetap Pancasila. Betul atau tidak? Apakah sholat atau tidak? Nah, bukan kita sombong atau takabur. Karena menanyakan gimana kalau kita lagi perang,
terus kita mengadakan sholat, kalau kita tidak dipraktekkan, bodoh mungkin. Seorang kiai, seorang ulama harus ngasih tahu kepada muridnya atau santrinya maupun jamaahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham atau tidak? Nah, gitu. Betul nggak? Jangan takut. Bhinneka tetap jaya. Pancasila sinar matahari. Apa? Nggak ada matahari datangnya di kulon, pasti di timur. Alhamdulillah. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu saudara kita. Karena kita belajar sholat, jangan belajar sombong. Betul atau tidak? Kita harus mengingati semua manusia bakal kembali ke liang lahat, bisa kembali ke bawah tanah, diinjak-injak. Apa kata malaikat maut? Apakah kita malaikat muka nakir? Makoli inna kalimat dunia, makosi inna kalimat apa? Fakoli inna kalimat firman Allah. Menangis ketir, nggak ada yang sakti, nggak ada yang kaya, miskin, semua mati. Betul atau tidak? Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau menyolati? Siapa yang mau mendoakan? Sekarang doa pun bayar. Betul atau tidak? Tahlil pun bayar. Apapun bayar. Mana yang karena Allah? Apakah itu sholat atau tidak? Subhanallah. Mana persatuan dan kesatuan untuk Indonesia sudah ditanamkan oleh ulama-ulama Nusantara? Mana? Buktikan sekarang. Kasih sayang, sambung oyot, sambung rasa Jogonegoro. Buktikan sekarang. Betul atau tidak? Kita harus yakin kepada Allah. Ciptaan Allah kita ini bukan ciptaan manusia, ciptaan Allah. Gitu. Bukan nafsu saya, tidak. Kita harus jelas, mengaji harus jelas, ngelmu harus jelas. Masa kita enggak tergugah yang ada di Indonesia? Enggak tergugah yang ada di Nusantara? Jenderal Sudirman dipikul bersama tetap berjuang. Kamu dipikul gitu, alah. Coba semangatkan jiwa raganya. Betul nggak? Itu sama juga sholat. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Makanya kita harus semangat dan semangat. Ya, gitu. Saya duduk dulu, boleh? Duduk lagi? Duduk lagi. Iya, gitu Gus. Ngaji jangan tanggung-tanggung, jangan ngaji kere. Ngaji yang jelas saja sekarang. Betul nggak atau tidak? Saya yakin. Makanya guru saya, Abuya Mama Armin, guru-guru saya banyak. Yang di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Barat ada, di luar negeri pun ada guru saya. Apa perlu diungkap? Yang perlu diungkap itu ilmunya, tancapkan kepada tanah air Indonesia. Betul atau tidak? Halo Mas Alam Muhammad. Coba bareng-bareng lagu Tanah Airku, coba. Tanah airku tidak kulupakan, tak terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Merdeka! Alhamdulillah.
selalu mengingat waktu kita kecil, waktu kita sekolah ya. Kalau merasakan sekolah, kalau saya enggak sekolah sih. Gitu, mudah-mudahan lah. Saya yakin kesemangatan itu bukan sama orang, sama kita. Betul? Kita menghafalkan Quran bukan sama orang lain atau sama gurunya, tapi sama kita, keikhlasan, keriduan. Sholat pun sama. Kalau kita, kamu sholat, mana buktinya sholat? Kan enggak mau. Kalau kamu sholat, ini pecinya, ya, ini sarungnya, semua udah dijamin, itu baru sholat. Bacaannya ini, jadi serba kumplit, betul atau tidak? Nah, mudah-mudahan kita semua mengaji kitab Samawi Istiqomah ala santri penuh hikmah dan barokah selama ini. Itu aja, nggak panjang lebar, kita doa bersama aja, ya. Karena ini jauh-jauh, kasihan, jauh di dekat, hati dipandang, tapi tetap kepada Allah. Amin. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi lego, tegeni ketemulah Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Amin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ya rahmatan wa masjidin inna rahmatan wa hamdan inna rahmatan. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa masjidin inna rahmatan istiqomah. Ya Allah ya Karim wa qul inna rahmatan Indonesia Pancasila merah putih NKRI. Subhanallahumma qul inna rahmatan binika tunggal ika wa qul inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.